Saya lagi ada di Delta, Mas. Di sisi sana itu orang nyebutnya itu hutan pinus Delta, Mas. Ini sebenarnya kayak pohon pinus yang ada di sempadan jalan. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Pagi yang cerah, hujan barusan berhenti turun 15 menit yang lalu. Mudah-mudahan nggak turun hujan lagi, karena pagi ini kita mau goes ke area Delta, Mas, dengan Pak Luki. Nantikan keseruan goes hari ini dan saksikan di channel saya, All Back Community. Jangan lupa like, comment, subscribe, share jika dirasa video yang saya upload di YouTube itu bermanfaat. Terima kasih. Kita udah di jalan sama Pak Luki dengan sepeda barunya. Mantap. Kita sampai di Delta Silicon, kawasan industrinya Lipo Cikarang. Masih bersama sang pembalap kita, Pak Luki, yang sekarang pakai seli. Mantap. Walaupun pakai seli tetap ngebut. Just. Kita sampai di perbatasan Meikarta dengan Delta, Mas. Belakang sana itu Meikarta. Depan situ itu Delta, Mas. Ini alhamdulillah cuaca masih cerah ya, sedikit mendung, gerimis gerimis, tapi mudah-mudahan masih bisa lah untuk kita goes pagi ini. Paling suka lewat rute ini kalau goes menuju ke Delta, Mas. Tengah tamannya bagus, samping kiri pohonnya besar-besar, jadi adem. Jalannya juga halus. Delta, Mas. Kita sampai di jalur Boulevard Delta, Mas. Ini jalurnya lebar banget nih, habis lampu merah. Baguslah kalau di sini. Saya lagi ada di Delta, Mas. Di sisi sana itu orang nyebutnya itu hutan pinus Delta, Mas. Ini sebenarnya kayak pohon pinus yang ada di sempadan jalan. Dia berbentuk cekungan gitu. Di tengahnya kalau musim hujan itu banyak air membentuk danau. Jadi banyak goeser yang datang ke sini sekedar untuk foto dan bercengkrama di area tersebut. Kita mau naik ke sini dan melihat keseruannya.
ini danaunya. Pacific Kodiak 2.0. Pelan-pelan aja Pak Luki. Gimana? Ramanya doang yang mungkin agak capek. Wah, rute off on road pun seperti ini kalau musim hujan. Kita udah mau pulang setelah dari Delta Mas. Ini lewat belakang kawasan industri Delta Silicon. Masih bareng sama Pak Luki di belakang dengan sepeda barunya, Sally Pacific Kodiak 2.0. Secara sekilas reviewnya sih cukup bagus, tapi memang untuk kenyamanan perlu di-upgrade beberapa komponen seperti RD-nya, free hub-nya, dan memang sudah di-planning-kan. Pelan-pelan aja. Agak licin. Joss. Ya, terus ke kiri, Pak.